Alhamdulillahi ala nikmatil imani wal islam wa huma min azami ni'ama kafabihima min ni'ma. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqaw qawli. Allahumma yasir wa la tasir bitamim bil khair wa la khawla wa la quwata illa billahil alim azim. Bismillahi ma sha'allah wa la quwata illa billah ma sha'allah. Kullu ni'matin min Allah ma sha'allah. Al khairu kulluhu biyadillah. Ma sha'allah la yasrifu su'a ila Allah. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darin amin ya rabbal alamin. Kita sambung kepada pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad, himpunan hadis mengenai adab yang telah disusun Amirul Mukminin fil hadis al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada muka surat yang seterusnya dengan hadis yang agak panjang, iaitu babu man qala bi akhara ya munafiqu fi ta'wili ta'awula. Bab pada menyatakan orang yang berkata kepada seorang lain, wahai munafik, kerana suatu takwilan yang dibuatnya, kerana dia membuat takwilan sendiri, sedangkan tidak pasti tentang kemunafikan seseorang itu. Hadis marfu'. Hadasana Musa qala hadasana Abdul Aziz qala hadasana Husain an Sa'din Ubaidah an Abi Abdurrahman Sulaimi qala sami'tu Aliya radhiyallahu ta'ala yaqulu ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka salam wa Zubayr ibn al-Awwab wa Kilana Farish fa qala antaliqu hatta tablughu rawdata kaza wa kaza وبهم رأت معها كتاب من خاطب إلى المشركين فأتوني بها فوفيناها تسير على بعير لها حيث ودفع لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا الكتاب الذي معك قال ما معي كتابا فبعثناها وبعيرها فقال صاحبي ما أرى فقلت ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أجردنك أو لتخرجنك فأهوت بيدها إلى هجرتها ذاتها وعليها أزار صوف فأخرجت فأتنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم فقال عمر قال الله ورسوله والمؤمنين دعي أدرب أنقه وقال ما حملك فقال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله وأردت أن أكون لي عند قوم يد إني عند قوم يد قال صدق يا عمر أوليس قد شهد بدرا لعل الله تعالى إليهم فقال أعلم ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. Daripada Sayyidina Ali karamallahi wajhah menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasahbihi wa baraka salam telah mengutusku bersama Az-Zubair bin Al-Awwam. Ada satu masjid Az-Zubair Al-Awwam dekat Ceras, dekat flat Ceras sana tu, Masjid Zubair Al-Awwam dekat Ikan Emas tu, di mana kami berdua adalah tentera berkuda. Baginda berkata, bergeraklah kamu sehingga semua, hingga kamu tiba di taman bernama sekian dan sekian, kaza hakaza. Di situ kamu akan bertemu seorang wanita yang membawa satu surat daripada Hatib bin Abi Battah yang ditujunya kepada kaum musyrikin Mekah. Kemudian kamu bawalah wanita itu kepadaku. Kami pun bergerak
Dan kami menemui wanita itu sedang menunggang untanya di tempat yang dinyatakan oleh Nabi kepada kami. Kami pun berkata kepada wanita itu, serahkan kepada kami surat yang ada bersamamu. Dia menjawab, tidak ada sebarang surat bersamaku. Lantas kami pun mencari surat itu padanya dan pada untanya hingga sahabatku berkata, aku tidak melihatnya. Lantas aku, yakni Sayyidina Ali karamallahi wajahah, berkata, tidaklah Nabi SAW berdusta. Demi Allah, aku benar-benar akan menanggalkan pakaian kamu atau kamu sendiri mengeluarkan surat itu kepada kami. Lantas wanita itu menghulurkan tangannya ke tali pengikat kainnya di mana dia memakai kain daripada bulu. Kemudian dia mengeluarkan satu surat. Kami pun membawa surat itu kepada Nabi SAW. Lalu Sayyidina Umar RA berkata, dia yakni Khatib telah mengkhianati Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman. Biarkan aku memancung kepalanya. Nabi SAW bertanya kepada Khatib, apa yang mendorongmu melakukan demikian wahai Khatib? Khatib menjawab, tidak ada apa bagiku melainkan aku tetap kekal beriman kepada Allah. Apa yang aku lakukan itu hanyalah kerana keinginanku untuk mendapatkan kepercayaan di sisi kaum tersebut, yakni musyrikin Mekah, bagi diriku untuk tidak mengapa-apakan ahli keluargaku di Mekah. Nabi SAW membalas, dia bercakap benar wahai Umar, bukankah dia telah hadir dalam peperangan Badar? Barangkali Allah telah mengetahui keadaan mereka. Lalu dia berkata kepada mereka, wahai ahli Badar, lakukanlah apa saja yang ingin kamu lakukan. Sesungguhnya syurga telah tetap buat kamu semua. Mendengar ucapan Nabi itu, mengalirlah air mata Sayyidina Umar RA dan dia berkata, Allah Rasulnya lebih mengetahui. Daripada cerita ini pernah dikisahkan oleh Tuan Guru kami, Tuan Guru Syekh Muhammad Nurin Al-Bajari Al-Mahki Hafizullah Ta'ala, kerana surat itu mengandungi rahsia. Jadi dikejar wanita tersebut. Apabila dicari surat itu merata tempat di untanya, tidak diketemui, akhirnya diberi amaran, kalau kamu tak bagi surat itu, kami akan telanjangkan kamu. Ini menunjukkan wanita dulu, mereka itu ada perasaan malu, takut kalau ditelanjangkan, kata Tuan Guru kami. Adapun wanita hari ini tak payah telanjangkan, dia dah telanjang dah. Dia dah telanjang siap-siap dah hari ini. Dia dah langsung tak ada malu depan orang ramai, tak ada rasa malu langsung. Bahkan Tuan Guru dulu dia bawa cerita waktu dia sekolah dulu. Waktu dia sekolah sebelum dia berhijrah ke Mekah, sebelum bermustatir di Mekah, waktu tu agak-agak dalam darjah 3 macam itulah dia kata. Ketika itu pun wanita tak ada rasa malu dah. Waktu dulu tak ada malu. Jadi ada seorang lelaki, dia ada pen. Pen dia tu letak kat sini. Laki-laki itu budak laki-laki, budak dalam umur 10 tahun macam tu, laki-laki letak pen sini. Jadi perempuan tadi tu cabut pen budak laki itu, katakan nama perempuan tu Melati lah. Melati tadi cabut pen budak tu, langsung dia ambil. Jadi budak lelaki tu kata, Melati, bagilah pen aku tu, aku nak guna pen tu. Perempuan tu letak dekat blouse dia, masa tu pakai blouse, letak kat sini. Nah, kalau kau nak ambil, ambil lah, dia kata. Memang tak ada rasa malu. Daripada dulu sampai sekarang, wanita-wanita sekarang tidak ada rasa malu untuk mempamerkan tubuh badannya. Lihat saja di luar, malah ditunjukkan kepada orang, depan orang, pakai kupiah ke, pakai serban ke, pakai jubah ke, tu alim ke, imam ke, dia tak peduli hari ini. Allah Rabbi, terutamanya wanita-wanita sekarang ni, mana dia rasa malu? Adapun wanita yang dulu, dia bagi amaran, kami akan telanjangkan. Takut dia, dikeluarkan surat. Hari ini cuba bagi wanita sekarang, bagi amaran begitu. Nak telanjang-telanjanglah, kami memang dah telanjang pun, dia kata. Nak bogelkan bogel lah, dia kata, nak tengok sangat, dia kata. Tu wanita sekarang. Allahu Rabbi, akhir zaman. Babu man qala li akhih, ya kafir, bab pada menyatakan orang yang berkata kepada saudaranya, wahai si kafir. Hadis marfu. Hadasana Ismail qala, hadasana Malik,
عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أهدهما. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu taala menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi wa barakallahu bersabda, mana-mana orang lelaki yang berkata kepada saudaranya si kafir, maka salah seorang daripada mereka berdua telah menjadi kafir kerana ucapan itu. Tak boleh kita mengkafirkan saudara seislam kita. Baik. Hadasana Sa'id bin Dawud qala hadasana Malik أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال للآخر كافر فقد كفر عنهما إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر. Daripada Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala menceritakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang berkata kepada seorang yang lain si kafir, maka salah seorang daripada mereka telah menjadi kafir. Jika orang yang ditujukan kepadanya ucapan itu benar-benar kafir, maka ia telah benar dalam ucapannya. Namun jika ia tidak sebagaimana yang dikatakan kepadanya, maka kembalilah ia kepada orang yang mengatakan kepadanya dengan kekufuran tersebut. Kerana kalau orang itu benar-benar memang kafir-kafirlah, tetap juga kekafirannya itu. Babun syamanatil a'da, bab pada menyatakan kegembiraan musuh-musuh. Hadis marfu, tetapi untuk berlembut dengan orang-orang golongan kafirun, golongan kafir yang ada ini, kita sebut mereka sebagai non-muslim. Itu lembut sikitlah. Non-muslim. Sebagai menyantuni mereka. Sebab mereka, kalau sebut kafir, marah dia. Dia marah. Padahal memang kafir pun. Dia kata apa? Orang yang tidak beriman kepada Allah, kafir. Non-muslim sama jugalah. Bukan Islam. Islam tu apa? Islam tu selamat. Jadi non-muslim tak selamat. Golongan yang tak selamatlah dia. Bab pada menyatakan kegembiraan musuh-musuh. Hadis marfu, hadasana Abdullah bin Muhammad qala hadasana Sufyan an Sumayyi an Abi Salih an Abi Hurairah an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala yata'awwazu min su'il qada wa shamatatil a'da. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala yang memberitakan sesungguhnya Nabi SAW memohon perlindungan Allah daripada ketentuan yang buruk dan kegembiraan musuh-musuh kerana melihat keburukan kekalahan yang menimpa kita. Iaitu Rasulullah SAW minta perlindungan daripada Allah sebab musuh-musuh gembira atas kekalahan umat Islam dalam peperangan Uhud. Seronok dia dapat mengalahkan orang Islam. Hari ini pun musuh-musuh Islam pun bertepuk tangan melihat perilaku orang-orang Islam yang bercakaran sesama sendiri, bergaduh sesama sendiri. Tengok sajalah kongres dekat Melaka. Ada satu kongres kan. Satu kongres apa? Melayu sama Melayu bergaduh. Melayu sama Melayu cela-mencela. Allah Rabbi. Tak tahulah kongres apa, saya tak tahu. Kongres apa, apa ke benda. Tak nak sebut lah. Melayu sama Melayu bergaduh. Bergaduh, bertumbuh, keluar kata-kata kesan. Allah Rabbi. Malu kan? Orang kapir tengok tepi tangan. Oh, bagus dia. Bagus. Melayu sedar gaduh, dia kata. Melayu sedar gaduh, kita akan angkat ini negara. Suka dia, seronok dia. Babun as-salafi fil mal, bab pada menyatakan pembaziran pada harta. Hadis marfu, hadasana Abdullah ibn Yusuf qala akhbarana Malik an Suhail ibn Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم قال إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وقسرة السؤال وإداعة المال. Daripada Sayyidina Abu Hurairah. Tadi yang atas tadi itu ada bawahnya, ada nota kakinya dalam Sahih Bukhari, lafaz hadis dalam Sahih Bukhari. Kana Rasulullah SAW yata'adzalu min jahlil bala'i wa daril syaqaq wa su'il qada'i wa syama tahil a'da. Rasulullah telah memohon perlindungan Allah daripada ujian yang amat sukar, yang tidak tertanggung berat. Rasulullah menanggung ujian sangat-sangat berat. Dan yang paling berat menerima ujian ialah para Nabi, para Rasul. Daripada ditimpa kepayahan, keperikatan dalam urusan dunia, daripada ketetapan yang buruk, dan daripada kegembiraan musuh kerana keburukan yang menimpa kita. Baik. Sesungguhnya Allah redha kepada kamu dengan tiga perkara, dan dia benci kepada kamu dengan tiga perkara. Dia redha kepada kamu yang pertama, jika kamu beribadah kepadanya dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu, iaitu dengan tulus ikhlas beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ini boleh jadi dengan perkataan, boleh jadi dengan perbuatan, boleh jadi dengan kefahaman agama, syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, kamu berpegang teguh dengan tali Allah sekaliannya, iaitu wa anta tazimu bihablillah. Bukankah ada ayat begitu untuk kita berpegang kepada tali Allah dalam urusan agama apa sekalipun, dalam urusan dunia sekalipun, dan tidak berpecah belah dan tidak bercerai-berai. Dan ketiga, kamu saling menasihati orang yang diserahkan oleh Allah kepadanya urusan kamu, yakni pemimpin kamu. Kena nasihatlah pemimpin kita, kita kena nasihat. Kalau dalam sembahyang yang memimpin kita siapa? Imam. Jadi kita kena nasihat, nasihat dia. Kalau tak betul, kita sebutkan, nasihatkan dia. Kalau pemimpin di dalam masyarakat, kita nasihatkan dia. Kalau dia buat salah, jangan kita biarkan dia. Kalau kita biarkan, kita juga zalim. Dalam rumah tangga, pemimpin ialah laki-laki. Jadi isteri nasihatkan perkara-perkara yang baik. Kalau tak betul dia melakukan perkara tersebut, jadi isteri sebagai penasihat. Jangan jadi punasihat pula. Punasihat. Jadi penasihat. Punasihat ramai yang sekarang ni memunahkan orang. Dan dia benci kepada kamu cakap-cakap itu dan ini bercakap kosong. Allah tak redha cakap kosong. Tak apalah sembang, buat kan, tak tahu apa. Duduk kedai kopi punyalah lama. Punyalah lama daripada pagi, breakfast turun, duduk ke gerai. Sampai dia kena zuhur kami. Kan petang ada lagi muka tu. Geng tu juga. Dulu ada tempat saya macam tu, geng tu. Nanti beralih pula. Ada satu pondok ke depan tu, duduklah balik situ. Sekarang geng-geng tu semua dah mati dah. Kan buang masa tu. Dah mati nak buat apa? Apa nak buat? Dah mati. Tak boleh nak beramal dah. Allah. Orang kata bersidai dekat situ kan. Berkumpul ramai-ramai, sembang, 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 sembang. Allah Rabbi. Di rumah lah, kawan kita kat rumah tu ada. Siapa dia? Isteri kita ada. Tu kawan kita tu kan, buatlah dia kawan, sembang dengan dia, gurau dengan dia. Yang kita sibuk dengan orang buat apa? Akhirnya bergaduh, bercakap benda yang tidak berfaedah, yang tidak ada kena mengena dengan kita, nak buat apa? Tengoklah dekat kedai-kedai kopi ke gerai ke, yang bercerita pasal politik pun ada, yang bercerita pasal agama pun ada. Ustaz ada. Bukan ustaz, tapi dia jadi ustaz. Dia tukang komen, tukang komen AJK masjid, AJK surau,
tukang komen ustaz yang mengajar pun dia ada, tukang komen kewangan negara, bila tanya dia kerja apa, tak kerja, dulu kelulusan apa, sampai LCE tak pas, itu pun mes berapa dapat, fail. Tapi dia cerita pasal kewangan negara, wah hebat, hebat betul orang kita, semua dia boleh jadilah, semua dia boleh jadi, semua orang tak betul kat dia. Dia pergi klinik, doktor pun tak betul kat dia. Allah, doktor pun tak betul. Dia pergi sekolah anak dia, cikgu tak betul, cikgu pun salah juga, habis semua salah. Dia yang betul segala-galanya. Allah, itu ramai tu, cukup ramai macam tu. Tak ada apa pun, bercakap kosong, tak ada faedah, tong kosong orang kata. Dan mensia-siakan harta, harta yang disia-siakan tidak digunakan. Tetapi kalau digunakan, itu bukan dikatakan sia-sia. Dia ada kereta 6 biji, sia-sia tak, membazir tak tu? Itu tak masuk pembaziran kalau digunakan. 7 biji lah kereta dia, paling murah sekali Harrier, Alphard ada, Belfire ada, semua ada, 7 biji. Jadi apakah membazir? Dia seorang di rumah. Kalau dia pakai, tak membazir. Hari Isnin dia pakai yang ni, hari Selasa dia pakai yang ni, hari Rabu dia pakai yang ni, tak membazir ya? Macam juga pakaian-pakaian kita kelala kat rumah, bukan kita nak pakai semuanya. Ada hari kita pakai, barang-barang kemas begitu juga, ada harinya kita pakai. Itu tidak termasuk kepada pembaziran, mendatangkan faedah bagi dia dan sebagainya. Tak sia-sia. Lainlah kalau dia ada kereta, ada Wildfire, ada Alphard, ada kereta mahal-mahal, tapi dia pergi kerja naik bas dia, bodoh lah, itu sia-sia namanya tu. Dia balut kereta dia tu, simpan, dah polish, tutup dengan kain, kain itu, dia pergi naik bas. Itu orang yang sia-siakan nikmat yang Allah bagi, gunalah. Kenapa nak pergi naik bas lah? Ada, ada, jangan kata tak ada. Sayang betul dia, simpan betul kereta dia tu. Kereta, kereta I ni dah 10 tahun nampak macam baru, memanglah tak pakai. Tak pernah pakai, duk simpan dia. Pergi mana naik bas, pergi mana naik bas, naik motor campur. Langsung dia tak pakai kereta tu. Memanglah 10 tahun macam baru, orang nak naik pun dia tak nak, tak bagi, takut pasir dan sebagainya. Allah Rabbi, ada. Macam dekat Yuska, kereta rokok rumah dia tu, rupa dia tu macam, bukan, macam dekat showroom, berkilat, dia cantik. Tak pernah pergi mana? Pergi masjid pun tak. Pergi jalan pun tumpang orang. Pun ada, ada jenis itu. Mana orang nak pergi kenduri, dia tumpang orang yang kerja dia. Kereta dia disimpan, pun ada macam tu. Allah, macam-macam hal. Kita ada kereta gunalah. Ada duit beli yang mahal, pakai untuk keselesaan kita. Jangan kedekut, untuk diri sendiri pun kedekut, menyiksa diri nak buat apa, kan? Berapa kita nak menyiksa diri? Gunakanlah nikmat yang Allah bagi dengan sebaiknya. Macam rumah, ada duit beli rumah yang besar, kan selesa duduk rumah yang besar. Lain kalau tak ada duit, terpaksalah duduk rumah yang kecil. Ada duit beli kereta yang bagus, yang sedap, takkan nak pakai KE20 yang lagi. KE20 yang lagi, pakai KE30 yang lagi. Orang dah tukar lama, dah plate pun satu yang nombor dia. Allahu Akbar. Punyalah kedekut, duit ada tapi tak nak guna. Tu orang yang kufur nikmat, kufur nikmat, gunalah. Hadis mauquf, hadasana Abdullah ibn Sa'id. Macam juga kita pergi melancong kan, ada duit, duduk hotel yang sedap sikit, ada aircon. Ini tak nak kedekut, cari hotel yang paling murah, yang kipas yang bunyi kek, nak tidur tak boleh. Kan membazir nama tu, gunakanlah nikmat. Sekaranglah kita nak guna, kita dah tak ada lagi tanggungan, anak tak ada lagi tanggungan. Jangan fikirkan anak, fikirkan untuk kita. Anak biarkan, rezeki dah Allah tentukan untuk mereka, gunakan untuk kita, pasangan kita dan sebagainya. Hadis markub, hadasana Abdullah ibn Sa'id, qada hadasana Sa'id ibn Mansur,
qada hadasana Ismail ibn Zakaria an Amr ibn Qais al-Mada'i anil Mihal an Sa'in ibn Jubair an Sa'in ibn Jubair an Ibn Abbas fi qalihi azza wa jalla wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Surah Saba ayat 39 qala fi ghairi israf wala taqtir. Daripada Sa'id bin Jubair meriwayatkan daripada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala tentang firman Allah yang bermaksud, dan apa saja yang kamu dermakan maka Allah akan menggantikannya, dan dialah jua sebaik-baik pemberi rezeki. Ha? Akan digandakan oleh Allah SWT setiap apa yang kita infakkan. Yakin, yakin dengan rezeki yang Allah bagi. Ha? Jangan kedekut untuk menginfakkan duit, ha? Apatah lagi untuk ke jalan Allah SWT. Ha? Surau ni memerlukan apa? Kita carilah. Ha? Surau memerlukan bantuan dan sebagainya, kita bantulah rumah Allah kerana kita ahli jemaah sini. Jangan sibuk pergi tolong tempat lain, padahal kita jemaah sini. Tolonglah dekat sini, tolong tempat yang kita semayang tu, bantu dia. Ini kita semayang sini tapi pergi tolong rumah orang lain. Rumah kita dah buruk dah, tolonglah rumah kita terlebih dahulu daripada kita bantu rumah orang lain. Tempat kita ni iaitu tempat kariah kita ni. Dia yakni Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala berkata, yakni kamu belanjakan tanpa berlebih-lebihan dan tanpa bersifat kikir kedekut. Jangan berlebih-lebihan berbelanja, tetapi memadai dengan apa nama ni, keperluan kita. Jangan terlampau sangat. Selagi ada, selagi itu nak dihabiskan. Habis lah. Baik. Babut Al-Mubazirin. Bab pada menyatakan orang yang membazir. Hadis mauquf. Hadasana Qabisah qada hadasana Sufyan an Salama an Muslimin Batin an Abil Ubaidin qala sa'altu Abdullah anil Mubazirin qala alladhi la yunfiquna fi ghairi haqq. Daripada Abu Al-Ubaidin menceritakan, aku bertanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala tentang orang yang membazir. Beliau menjawab, iaitu orang-orang yang membelanjakan harta pada jalan yang tidak benar, jalan yang batil. Digunakan kepada jalan yang batil. Ada duit, dia pergi ke tempat maksiat dan sebagainya. Digunakan kepada jalan-jalan yang tidak diredai oleh Allah. Tetapi kalau kita membantu pondok-pondok pesantren, kita membantu rumah-rumah Allah, kita membantu jalan ke jalan Allah SWT, itu ada salah satu yang sangat baik. Ataupun kita membantu saudara mara kita yang susah. Kan ni nak buka sekolah tak lama lagi, cari lah saudara mara kita yang susah. Anak dia nak beli buku sekolah, nak bagi kasut sekolah, nak beli beg sekolah, kita pergi bantu. Bawa dia, bawa dia pergi kedai, bawa pergi shopping complex, suruh dia pilih, beli baju, kan? Apa salahnya? Anak-anak saudara kita yang susah-susah, cari dulu saudara mara yang susah dulu. Jangan sibuk orang dulu, sibukkan kepada saudara mara kita dulu, kaum kerabat kita dulu. Hadis yang terakhir, hadis mauquf. Hadasana Azim qala hadasana Husain qala hadasana Husain an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala al-Mubazirin, iaitu surah Al-Isra. Qala al-Mubazirin fi ghairi haqq. Daripada Ikrimah meriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berkenaan ayat orang-orang yang boros. Boros. Di dalam surah Al-Isra berkata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala, iaitu orang-orang yang boros dengan membelanjakan harta pada jalan yang bukan hak, pada bukannya jalan haknya. Itu dikatakan orang yang sangat boros, menggunakan kepada sesuatu yang bukan untuk tujuan jalan akhirat. Kerana yang kita belanjakan itu pastikan untuk mendapat keredaan Allah dan mendapat balasan dekat akhirat besok yang kita belanjakan. Terakhir dah satu lagi.
Babun islahil munazil. Bab pada menyatakan memperbaiki rumah, renovate rumah ni. Hadis mauquf. Hadasana Abdullah ibn Yusuf qala hadasana Al-Laits qala hadasana Nun ajalana Am Zaidin bin Aslam an abih qala qana Umar yaqulu alal minbar ya ayyuhan nas aslihu alaykum masawikum waqifu hadhihi al-jinnani qabla an taqifakum fa innahu lan yabdu lakum muslimuha wa inna wallahi ma salamna hunna mundu'a dainahun. Daripada Zaid bin Aslam meriwayatkan daripada bapanya yang menceritakan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala pernah berucap di atas mimbar, wahai sekalian manusia, perbaikilah rumah-rumah kediaman kamu, halaulah ular-ular ini sebelum ia mengancam kamu. Sesungguhnya tidak akan nampak kepada kamu selamanya ada yang memberi keselamatan daripada mereka. Kita sesungguhnya demi Allah tidak pernah saling berdamai dengan mereka sejak kita memerangi mereka. Maksud dekat situ iaitu riwayatkan daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala, Nabi SAW bersabda, man taraqal hayati makhafatu talbihinna falaysa minna ma salamna hunna mundha rabnahun. Sesiapa membiarkan ular-ular kerana takut dendamnya, maka dia bukan daripada kami. Kami tidak pernah berdamai dengannya sejak kami memerangi mereka. Itu di dalam sunat Abu Daud. Iaitu rumah dibiarkan semua, tidak diuruskan, dibiarkan. Di antaranya tak jaga rumah dia, terbiar begitu saja, padahal dia duduk dekat situ. Maka yang akan datang ialah musuh-musuh seperti ular dan sebagainya yang akan mengancam kepada kita. Wallahu a'lam. Moga-moga dapat untuk kita ibrah daripada apa yang kita baca pada hari ini. Jadi gunakan setiap nikmat Allah SWT itu pada tujuan yang baik dan belanjakan. Jangan kita kikir, jangan kedekut, terutama pada diri peribadi kita sendiri. Diri peribadi kita sendiri jangan kedekut. Yang boleh kita pakai, pakai. Dengan pasangan kita begitu juga. Yang boleh kita gunakan, gunakan. Jangan kedekut, kerana tak guna untuk kita berkira-kira. Dan apabila kita menggembirakan seseorang itu dengan apa yang telah kita belanjakan, itu sangat-sangat baik, sangat-sangat dituntut di dalam syarak. Surat 98, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana aftarafna bi annana aftarafna wa annana asrafna ala azalala asrafna wa tubu alayna tawbat tusilliku liharba wastur lana al-awrati wa amini rawati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ali wa ikhwani wa sairil khilani وَقُلْ لِذِي مَحَبَّةٍ أَوْ جِيرَةٍ أَوْ صُوبَةٍ وَالْمُسْلِمِينَ أَجْمَعَ آمِنَا يَا رَبِّ أَسْمَى فَلَوْ وَجُودًا مَنَّا لَا بِاكْتِسَابِ مِنَّا بِالْمُصْطَفَى الرَّسُولِ نُزَى بِكُلِّ سُولِي بِالْمُصْطَفَى الرَّسُولِ نُزَى بِكُلِّ سُولِي بِالْمُصْطَفَى الرَّسُولِ نُزَى بِكُلِّ سُولِي صَلَّى وَسَلَّمَ رَبِّي عليه أدى الحب وآله وصابي أدى نتشي صوبي والحمد لله في بن والتناهي والحمد لله في بن والتناهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عين وذي عين وذي بخ ومن شر كل
شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحقنا بالتقوى والاستقامة وعزنا من موجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبلغ التقطه للرسالة والنبوة والهداية إلى صراطك المستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآية بينات وبالخفي اللطفي المفرج عنا كل مهموم ومحزون المخلص لكل مسجود يا متر البحار والعيون يا من جلنا خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنا جدات رضاك وأن تجعلنا عهدا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعلنا كلا منا بين عبادك في كل حال زافر الغالب وأن لا تفيج أحدا منا إلى أحد من خلقك في أمر رزقه وأن ترفت على ألسنته متفهمه في المكروه في حقه وأن تقرنا حركاتنا بالتوفيق وأن تجعلنا رضاك عنا خير مصاحب لنا ورفيق وأن تهيفنا بالجلالة والمحبة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب لهم دعاءنا وحق بقى رجاءنا ودخلنا في حرص الفلق المسود ومثل قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سبحان المنافي عن كل مديون سبحان المنافي عن كل محزون سبحان من أمره بين كاف والنون سبحان المطرب بحار والعيون سبحان من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا مبرج مفرج عنا كربنا وهمنا وغمنا يا مبرج مفرج عنا كربنا وهمنا وغمنا يا مبرج مفرج عنا كربنا وهمنا وغمنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير اللهم انك جعلت لمن قرات سورة ياسين ولمن قرات عليه الف شفاء والف قوة والف دواء والف بركة والف سلامة والف حاجة وسمت حال لسان نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعمة طم لصاحبها خير الدارين والدافعة تدفع عنا كل مضرة فيا دافع البلية ادفع عنا كل بلاء دنيا وعذاب الآخرة ويا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا يا خير الناصرين ببركة سورة ياسين وبركة من أنزلتها علي يا رب العالمين اللهم اشفنا بشفائك شفاء عاجلا كاملا بحق القرآن العظيم ونبي الكريم وبحق سورة ياسين ربنا تقبلنا دعانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أمان خائفين آمنا مما نخاف يا أمان خائفين سلمنا مما نخاف يا أمان خائفين نجنا مما نخاف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.